Sahabat netizen, selamat bergabung kembali dengan kami. Koresponden Proling News mengabarkan. Ribuan karateka unjuk gigi dalam Kejurnas Karate Festival and Open merebutkan piala Wali Kota Malang. Pertarungan bergengsi dipertunjukkan para peserta karateka. Ribuan karateka dari seluruh Indonesia unjuk gigi dalam kejuaraan nasional Kejurnas Karate Festival and Open memperebutkan piala Wali Kota Malang, yang digelar Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forki Kota Malang, Minggu tanggal 5 Maret tahun 2023. Event bergengsi itu digelar dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-109 Kota Malang. Gelaran tersebut dilaksanakan selama dua hari, yakni Sabtu tanggal 4 Maret tahun 2023, dan Minggu tanggal 5 Maret tahun 2023, di Gor Ken Arok, Kedung Kandang, Kota Malang, Jawa Timur. Atlet Karate Do, INKRI Kota Probolinggo binaan Dojo Kodim 0820 Probolinggo ikut berpartisipasi dalam event tersebut. Dan mengirimkan puluhan atlet karateka terbaiknya, salah satunya, Gendis Alicia, asal sekolah SD Negeri Tisnonegaran 1 Kota Probolinggo. Gendis Alicia, di bawah binaan Dojo Kodim 0820 Probolinggo, raih juara 1 di event Kejurnas Piala Wali Kota Malang tersebut. Koresponden Aspari AR, Proling News mengabarkan.